Assalamualaikum Syekh. Sahabat saya, okey, sesiap pendengaran ada soalan yang ingin diajukan kepada Syekh. Semasa beliau solat fardu bersendirian, ada makmum normal telah datang ingin solat berjemaah di belakang beliau. Jadi beliau bertanya, apakah yang perlu beliau lakukan? Adakah meneruskan solat ataupun mufarakah daripada jemaah tersebut? Assalamualaikum, nama saya Abdul Aziz. Saya ada soalan untuk Syekh. Jadi soalannya ni, ada seorang Muslim, dia suka buat jahat, dia berzina, meminum arak. Itu tiba-tiba dia jadi gila. Macam mana dosa dia? Macam mana sisi Allah? Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad. Kita ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, dengan seseorang saat ketika menjadi saat ketika melaksanakan sembahyang fardu tanpa disadari, ternyata ada dengan seseorang yang mengikut di belakangnya. Jadi bagaimana dengan posisi sembahyang yang kita laksanakan? Apakah dengan kita merubah niat seketika itu, atau dengan sembahyang kita batalkan? Yang pertama, kita bedakan antara kita pada waktu menjadi imam dengan kita pada waktu menjadi makmum. Jadi kalau pada waktu kita menjadi imam, atau pada waktu dengan kita diimamkan, sedar atau tidak sedar ada orang mengikut kita di belakang, itu tidak ada pengaruhnya kepada sembahyang yang kita laksanakan. Hatta kalau pada saat kita tidak merubah niat pun, tetap saja sembahyang kita sempurna. Dengan arti, kalau seandainya dengan kita mengikut seseorang yang ada di hadapan kita dan kita ikuti dia sebagai imam, sedangkan dia tidak boleh cam atau tidak tahu bahwasanya ada makmum, ada seseorang mengikutinya di belakang. Jadi untuk yang mengikutnya tadi itu, kalau seandainya tidak niat sebagai makmum, dia tidak boleh mengikut. Sementara dengan yang diikut, kalau seandainya tidak merubah niat sebagai imam pun, pada saat itu sembahyangnya sempurna. Jadi kita tidak perlu merubah niat. Hanya saja kalau pada saat kita sedar ada seseorang yang mengikuti kita pada saat itu, maka sebaiknya lah dengan kita niatkan diri kita sebagai imam, agar dengan kita mendapatkan pahala berjamaah. Jadi perbedaannya, niat imam sebagai imam itu hukumnya sunat. Dan kalau tidak diniatkan imam tidak mendapatkan pahala berjamaah, sementara niat makmum sebagai makmum itu hukumnya wajib. Kalau makmum ikut gerak-gerik seseorang tanpa meniatkan diri sebagai makmum, batal sembahyang yang di belakang. Itu dengan pertanyaan yang pertama. Tapi bagaimana nampak daripada si penanya tadi itu bisu, suara atau dengan bacaan tidak jelas. Jadi tadi si penanya menanyakan dengan bahasa isyarat. Jadi saya pun tidak paham kalau tidak diterjemahkan apa yang ditanyakan tadi itu. Jadi katakanlah kalau pada saat kita sembahyang, ternyata dengan kita diimami oleh seorang imam yang dengan bacaannya hanya kumat kamit mulut saja. Apakah kita boleh bermakmum kepada orang yang bisu atau seperti apa? Kita ada pemanggil, tunggu sahabat pemanggil dulu, dua masalah belum tuntas lagi, tunggu sebentar. Jadi dengan masalah kita tadi itu, kalau seandainya dengan makmum yang mengikutnya itu tidak tahu tentang keadaan imam, sembahyangnya sempurna dan juga tidak perlu dikontrol. Penanya kedua tadi itu dengan seorang yang tubabit kepada berbagai perkara haram, berbagai perkara maksiat, dengan zinanya, dengan minumannya, dengan arak dan juga dengan perjudian dan sebagainya, tak lama kemudian gila. Bagaimana kira-kira? Mungkin kesan daripada perkara-perkara maksiat tadi itu, yang itu merupakan sebagai sebagian daripada balasan dan peringatan Allah kepada orang yang berkenan sehingga dia menjadi gila, kalau sampai meninggal dunia, bagaimana keadaannya? Kita tanyakan, yang berbuat maksiat tadi itu siapa? Ternyata orang yang beriman, dia masih ada iman.
dia masih ada modal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau seandainya mati dalam keadaan gila pun, tetap saja nanti pada hari kiamat segala kesalahan dan kemaksiatan yang dilakukan itu akan ada muhasabahnya, akan dimuhasabah dan akan dihisab Allah pada hari kiamat. Tapi tetap saja dengan modal dua kelima syahadat itu tetap utuh. Kalau kemaksiatannya sudah terhakis dan kalau dia sudah dicuci dengan air api neraka atau dengan seksaan api neraka, insya Allah penghujung daripada yang berkenan tadi itu akan masuk ke dalam surga. Silakan, kita ada pemanggil dalam talian kita, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ifan dari Ahmad Rashidi. Asal dari Sayang, ingin bertanyakan bagaimanakah kalau seseorang yang telah membunuh dan melakukan kejahatan yang teruk dan sebagainya ingin bertaubat? Sila terangkan, Syekh. Assalamualaikum. Okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas dengan pertanyaannya. Pertanyaan yang ditanyakan, bagaimana dengan seseorang yang pernah membunuh, yang pernah terbabit dengan berbagai kemaksiatan dan kemungkaran, kemudian ingin bertobat, ingin kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Itu sebagai satu anugerah rahmat daripada Allah Jalla wa'ala, sehingga sebagai satu petanda yang membuktikan Allah masih kasih sayang lagi kepada orang yang berkenaan, yang pada saat itu dia mendapatkan belayan kasih sayang daripada Allah, sehingga Allah tarik, Allah sedarkan, Allah bukakan pintu hatinya untuk bertobat dan juga untuk kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan niat untuk kembali, dengan niat untuk bertobat itu saja, itu sudah merupakan langkah yang positif. Itu sudah mempunyai nilai luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang terngiang-ngiang dalam ingatan kita, salah seorang yang membunuh sejumlah tidak kurang daripada 99 orang. Jadi pada saat dia tanyakan kepada salah seorang rahib, kepada salah seorang abid, aku sudah membunuh 99 orang ramai, kira-kira hal limin tobat, apakah ada cara untuk bertobat? Jadi kata rahib tadi itu tak ada. Kalau sudah sejahat itu, satu orang saja itu sudah konfirm akan masuk neraka, apalagi kalau membunuhnya secara sengaja. Macam mana kalau sampai 99 orang? Jadi sekilas dalam pandangan atau khayalan daripada yang ditanya tadi itu, jelas itu sudah tidak ada jalan keluarnya. Pikir punya pikir, kalau memang bakalan masuk neraka juga, lebih elok mendapatkan neraka yang lebih elit dan yang lebih bagus lagi, barangkali yang kelas VIP lah, yang kelas mata. Jadi kalau 99 itu rasa-rasa masih belum cukup, ambil neraka yang paling canggih, yang paling hebat sekali, sehingga dia lengkapkan sampai menjadi 100 orang yang dibunuhnya. Jadi kelanjutan daripada cerita sebagaimana disebutkan, pada saat dia berjumpa dengan salah seorang alim dan menanyakan tentang apakah jalan untuk bertobat kepada Allah, itu masih terbuka. Jadi kata seorang alim tadi itu, mana dia menauka minat tobat, apa yang mencegah anda daripada tobat? Pintu tobat itu terbuka selebar-lebarnya. Belum sempat bertobat lagi, baru berencana kena dicadangkan untuk bergabung dengan satu kumpulan. Dahlah, anta pergi ke Bangi saja. Di Bangi itu ada satu kumpulan tarikat, ikut beribadah dengan mereka-mereka di situ. Dia pun pergi, jalan. Belum sampai ke tempat tujuan, meninggal di tengah jalan. Jadi riwayat yang secara singkatnya, karena waktu, jadi dikatakan pada satu rebutan antara para malaikat, ada malaikat yang nak bawa dia ke dalam neraka karena dia tidak pernah beribadah, tidak pernah melaksanakan kebaikan. Ada malaikat yang nak membawanya ke dalam surga atas pertimbangan karena dia sudah punya rencana untuk bertobat dan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi ternyata ke arah tempat yang nak dituju itu lebih dekat, yang sehingga dia dibawa oleh para malaikatur rahmah. Begitulah juga kepada penanya kita tadi, pintu tobat itu terbuka selebar-lebarnya, tidak boleh berputus asa kecuali dalam dua keadaan. Pada saat roh sudah sampai yugargil, sampai ke tungko atau sampai ke halkum, yang kedua saat ketika matahari terbit daripada sebelah barat. Tentang fadilat kelebihan seorang alim ke atas seorang abid, Nabi kita bersabda, fadlul alimi alal abid kafadli ala adanakum. Keutamaan orang alim ke atas orang yang ada ibadah seperti perbedaan aku dengan martabat yang paling rendah daripada kalian. Riwayat yang lain, fadlul alimi alal abid kafadlil qamari ala sa'iril kawakib. Perbedaan antara orang alim dengan orang abid
Itu seperti perbedaan antara bulan purnama dengan segenap bintang-bintang di langit. Itu kita sudah paham. Tapi kita ingin dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Bagaimana sampai boleh seperti itu? Amin. Amin itu cuma hanya memikirkan diri pribadinya saja. Dia sembahyang, dia berzikir, dia beribadah untuk dirinya. Tapi yang memberikan pencerahan kepada umat siapa? Yang memberikan bimbingan kepada umat siapa? Yang memberikan penerangan kepada mereka siapa? Yang memberikan panduan hidup, ini boleh, ini tidak, ini boleh menjejaskan akidah, ini boleh meretakkan iman, ini haram, ini terkutuk, ini Allah akan masuk neraka, akan dimurka oleh Allah. Jangan sekali-kali buat durhaka kepada kedua ibu dan bapak. Hati-hati, sebab itu dengan kesalahannya itu juga dengan akibatnya. Itu akan Allah segerakan di dunia, akan Allah perlihatkan di dunia sebelum akhirat. Siapa yang buat pencerahan semacam itu? Apakah abid? Abid. Allahu Akbar. Waladhalin. Amin. Baca doa, rukuk, sujud, i'tidal dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abid ini cuma hanya untuk mementingkan, hanya mementingkan diri pribadi saja, masuk surga sendirian. Tapi bagaimana kira-kira dengan orang ramai yang ada di belakang, yang ada di sekitarnya? Itu adalah peranan dan tugas daripada ulama. Jadi ulama yang walaupun sebatang kara, tapi mampu untuk menyelamatkan ribuan, mungkin jutaan umat dan manusia. Kalau pada suatu ketika, atau kalau memang kita sudah berada pada posisi yang telah kita sebutkan tadi, Allah dah berikan taufik hidayah, petunjuk, bimbingan dan pedomannya kepada kita, sehingga dengan kita sudah tergolong dalam kumpulan yang cinta ilmu, cinta ulama, dan sedikit sebanyak sudah subati ilmu dalam kehidupan kita. Maka janganlah sampai dengan anugerah nikmat yang tidak ada tandingannya tadi itu terabaikan dan tersia-siakan dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita dapat memperlihatkan dakwah bilhal dalam kehidupan kita sehari-hari? Untuk jadi cikgu, untuk jadi tu guru, untuk jadi maulana, untuk jadi tuan syekh, itu bukan peluang untuk semua orang. Banyak syarat-syarat. Dan mungkin juga kena faktor kesibukan kita tidak boleh seperti itu. Tapi dalam waktu yang sama, ya pun kita disibukkan dengan segala aktiviti dan kegiatan kita sehari-hari, tapi kita masih berpeluang lagi untuk menjadi seorang alim ukhrawi nanti di akhirat. Yuktab mu'aliman fi qabri, ditulis sebagai seorang cikgu atau guru di dalam kuburnya. Ditulis sebagai seorang alim pada hari akhirat. Dan itu macam mana? Ini ingin kita kongsikan. Itu pada saat ilmu kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sederhana, yang walaupun hanya setakat menulis dengan tangan kanan, makan minum dengan tangan kanan, berpakaian dengan tangan kanan pada waktu memakainya, dan menanggalkan dengan tangan kiri pada waktu kita menanggalkannya, begitulah seterusnya. Jadi pada saat ilmu kita praktekkan, besok hari Jumat kita berpakaian serba putih daripada atas sampai ke bawah. Jadi tanpa disedari, cucu melihat, anak melihat, tetangga melihat, masyarakat melihat, orang ramai pun juga melihat. Bahkan dengan Tuan Haji tadi itu berpakaian serba putih terus menerus pada tiap hari Jumat, melainkan mesti ada satu pedoman, melainkan ada suatu bimbingan. Selidik punya selidik mungkin sempat ditanyakan kepada kita, tubuh juga tidak, sehingga mengundang perhatian dan juga mengundang pertanyaan atau juga mengundang keinginan daripada orang ramai untuk melakukan benda yang sama. Secara tidak langsung kita sudah menjadi ustaz, sudah menjadi guru kepada orang yang meniru perilaku dan juga perbuatan kita. Ini yang pertama. Kesimpulan yang terakhir pada perumpamaan kita di sore hari ini, bagaimana dengan ilmu yang amat berharga yang Allah anugerahkan kepada kita, bukan hanya untuk memandu kita di dunia, bukan hanya untuk kita mengenal boleh dan tidaknya satu perbuatan, satu aktiviti yang kita lakukan, bukan hanya untuk ketenangan jiwa dan juga untuk mendapatkan ketenangan batin. Jadi hati kita alhamdulillah pada saat dengan ilmu yang memandu dalam kehidupan sehari-hari, pikiran kita tenang, jiwa kita tenteram, karena kita ikut aturan.
kita tidak ada masalah, tidak pernah melanggar peraturan lalu lintas misalnya, kita tidak akan ada samanya datang ke rumah, tak akan ada satu tuntutan. Jadi bukan setakat itu saja, untuk mana juga dengan ilmu yang kita miliki tadi itu akan mendekatkan kita kepada rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, surganya Allah, dan yang terakhir sekali ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah yang kita harapkan, dan kita berharap ada detik-detik terakhir daripada pertemuan kita di sore hari ini agar dan kita tergolong dalam kumpulan yang pertama alimin, yang kedua amilin, dalam kumpulan alim maksudnya mengetahui atau muta'allimin dan juga amilin, tahu dan mengamalkan. Dan lebih-lebih lagi kalau seandainya peluang Allah bagikan agar kita menjadi kumpulan Rabbaniyin. Jadi dikatakan Rabbaniyin itu adalah alim yang pertama, beramal yang kedua, dan menyampaikan dan mendakwahkannya kepada orang lain. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wabillahi taufik. Salli ala